Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Handi Bonsai. Nah oke teman-teman, nah ini saya bikin video updatean dari bonsai sisir. Nah yang dulu ini ya saya pernah review, dan ini yang sekarang nih teman-teman. Nah ini dia. Nah ini apa, masih belum 100% ya, masih ada proses yang ini masih pengelasan nih teman-teman. Nah teman-teman, ini juga cuman ini daunnya masih besar-besar nih teman-teman ya, karena masih saya kasih pupuk teman-teman. Nah ini juga, nah ini teman-teman ya, nanti akan sekalian saya ganti pot sama untuk merapikan lagi pucuknya ya teman-teman. Ini daunnya juga akan saya pruning ya. Oke teman-teman, ini bukan hanya sisir aja tapi ada yang lainnya. Ini pohon bunga apa ya, apa lagi nih kalau nggak salah ini bunga bunga anting ya, kalau di sini namanya krenceng. Akan sekalian ini dirapikan. Nah ini juga nih teman-teman ya, masih proses, akan sekalian nanti dirapikan. Nah oke, buat teman-teman yang belum tahu nih proses dari awalnya, ada video dari sebelumnya nih teman-teman saat proses wearingnya teman-teman, bisa dicek di YouTube saya ya. Ini dia teman-teman potnya. Sudah saya sesuaikan dengan pohon-pohonnya, ada beberapa pot, jadi takutnya ada yang cocok, ada juga yang enggak gitu. Jadi saya bikinnya ada beberapa nih. Nah ini ini juga nih teman-teman ya. Oke, saya kumpulkan dulu potnya. Oke teman-teman, nah ini dia potnya sudah saya kumpulkan. Ada juga pot panjang untuk cascade. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan, kita langsung aja ganti potnya ya. Oke, ikutin terus teman-teman ya.
teman-teman nih, hasilnya saya pruning tapi nggak dihabiskan daunnya teman-teman. Nah, sebesar ini teman-teman ya, cantik juga nih teman-teman, cocok buat lahan-lahan yang kecil yang sempit. Nah, enaknya ya bonsai-bonsai kecil gini teman-teman, cocoknya yang mini-mini. Oke teman-teman, jangan lupa di video selanjutnya jangan lupa ya di subscribe. Oke.